sekarang makin merajalela. Gue masih shock waktu Lami jadi vampir. Dan sekarang ada korbannya. Apa mungkin ini korban dari Ami ya? Vito gimana Vero? Dia baik-baik aja kan? Vero udah mati. Apa? Gak mungkin. Nyar, kalau kamu khawatir sama aku, itu berarti kamu masih cinta sama aku kan? Vero, Vero, kamu gak apa-apa. Kamu gak mati kan? Vampir itu cepat sembuh. Cuman pasak kayu ini kemuning sangat dahsyat. Jadi kita agak lama sembuhnya. Dan kamu tahu apa yang bisa bikin vampir sakit? Apa? Kalau cinta vampir ditolak. Dan kalau kita patah hati. Apaan sih? Semua orang juga kayak gitu kali. Binar, kalau kamu terima cinta aku masih bisa hidup. Apaan sih? Gombal banget sih kamu. Orang lagi keadaan panik kayak gini, kamu masih bisa aja bercanda. Kamu tuh ya, kamu sudah terbiasa hidup ratusan tahun tanpa aku, jadi gak usah lebay deh. Binar, aku gak bercanda. Aku gak bisa hidup tenang tanpa kamu. Karena cuman kamu yang bikin aku semangat hidup. Kamu mau kan jadi pacar aku lagi? Bisa masuk kamar aku sih, kamu lewat mana? Kan pintunya kekunci. Jendela kamu terbuka. Oh ya ampun, aku lupa nutup berarti ya. Ya udah kalau gitu mendingan kamu cepetan pergi. Nanti keburu mamaku datang atau anti Nat-Nat datang ya. Binar, aku gak bisa pergi sebelum kamu jawab sama aku. Kamu mau gak jadi pacarku lagi? Farel, dunia kita tuh berbeda. Kita gak akan pernah bisa bersatu. Jadi aku mohon kau bisa terima keputusan aku ya. Aku sendiri gak pernah tahu apa aku bisa hidup tanpa kamu, Vero. Kata temen gua yang kerja di rumah sakit, mereka sering kehilangan stok darah di sini. Gua sih yakin pencurian kantong-kantong darah di rumah sakit ini ya tiada lain selain vampir. Ini gak bisa dibiarin. Para vampir itu mesti dikasih pelajaran. Panggilin aja semuanya, biar gua mangsa. Mbak,
ada apa? Ada vampir. Di mana vampir? Di sana. Sarang sana. Makasih. Benar kan dugaan? Ada vampir di sini. Ayo kita lanjut. Yang mana vampir? Orangnya terlalu banyak, kita nggak tahu yang mana. Tenang aja, gue bawa alat pendeteksi vampir. Sebentar lagi vampir itu akan menampakkan wujud aslinya. Gue nyoba udara manusia. Itu dia. Sebentar lagi lo akan mati di tangan gue, vampir sesat. Sarapan dulu yuk, nih Mbak Gigi udah bikin menu hari ini. Oke. Lo tau aja makanan yang kesukaan gue. Dinar, gue tersanjung tiba-tiba lo mau ketemuan sama gue. Ya, karena gue mau ngucapin makasih sama lo. Soal apa? Pertama soal Faris. Faris sekarang udah bisa ngelanjutin hidupnya dengan semangat lagi. Gue ikut seneng kalau yang itu. Yang kedua soal Feral. Gue lega banget. Akhirnya dia bisa diselamatin. Makasih ya. Harusnya gue yang terima kasih sama lo, Binar. Coba lo waktu itu telepon gue terlambat, mungkin gue udah gak bisa selamatin Feral. Walau bagaimanapun, gue sama dia itu saudara. Jadi harus saling menjaga. Tapi kenapa waktu itu lo bilang kalau Feral mati? Canda kali. Hidup tuh gak boleh terlalu serius. Ntar cepet tua lo. Vito, lo tuh memang jago bersandiwara ya. Gue tahu, lo cuma cari muka aja, biar Binar bisa suka sama lo. Oh ya, sebagai ucapan terima kasih lo, gue boleh minta sesuatu nggak sama lo? Apa? Gue mau ngajak lo jalan. Nanti tempat sama waktunya gue kabarin lagi. Boleh, asalkan ya nggak bentrok aja sama jadwal gue yang lain. Pasti gue sign bisa. Oke. Binar. Feral. Lepasin dia. Vito. Ini urusan gue dan Binar. Oke. Terserah lo. Feral. Binar. Kenapa kalau Vito yang ngajak kamu mau? Tapi kalau aku... Kamu gak mau? Vito kan juga vampir. Makanya kamu takut sama vampir. Aku gak pernah bilang kalau aku takut sama vampir. Tapi aku cuma ngerasa aku gak bisa hidup bersama vampir. Binar, please. Kita bisa menghadapi semuanya bersama. Tapi masalahnya gak sesimpel itu, Vero. Binar. Aku mohon. Udah cukup lah, Vero. Aku udah gak mau bahas soal itu lagi. Keputusanku udah jelas. Untuk sekarang. Besok dan selamanya. Yang namanya perempuan itu gak bisa dipaksa. Lo lihat aja, Feral. Sebentar lagi Binar akan nyerahin hatinya sama gua tanpa paksaan. Ngomong lo. Mana lo?
sekarang giliran gue. Sengaja ngebiarin lo hidup supaya lo bisa lihat kalau gue jadian sama Binar. Mendingan sekarang juga lo lupain Binar, pikirin keselamatan diri lo sendiri. Siapa tahu aja nanti lo bakalan ketemu lagi sama Binar. Mimpi lo bisa hidup tenang. Para pemburu vampir gak akan ngebiarin hal itu terjadi. Kita lihat aja nanti. Gue bakalan ngerasa bersalah banget tuh kalau Kanaya sampai tidak bisa ditemukan dan dicelakai oleh vampir. Ya tapi gimana lagi coba? Gue juga bingung, kita juga belum tahu tempat persembunyian mereka, men. Siapa ini? Coba. Halo? Halo Dilan, Dilan. Kanaya, lo di mana? Gue di gudang tua tempat kita dulu cari vampir, Dilan. Gue bilang ya sama lo, lo gak usah jadi pahlawan pemburu vampir. Kalau lo masih nekat, gue bakal jadiin temen lo jadi vampir. Ngerti gak lo? Halo? Halo? Halo, Kanaya? Halo? Gue tahu kan Ayah disekap di mana. Men, tapi kita harus hati-hati dong. Jangan sampai kejebak, ntar kita disekap juga kayak Kak Naya. Gimana pun juga, kita harus tolongin Kak Naya secepatnya. Ayo. Vito makin deket saja sama Binar. Gue gak bakalan diamin Vito ngerebut Binar. Gue harus terus awasin dia. Rencana Vito itu apa? Aku pasti bisa dapetin kalung ini ke Muning untuk bangkitin kamu Kinanti. Vito, gue gak akan biarin lo bangkitin Kinanti. Dan gue gak bakalan biarin lo mengusik ketenangan Kinanti. Lu jangan bodoh, Vero. Cuman Kinanti yang bisa ngebunuh Dini Kemuning. Gua harus bangkitin dia. Kalau masih ada Dini Kemuning, nyawa kita masih terancam. Enggak. Apapun alasan lo, gua gak peduli. Lu gak bakalan bangkitin Kinanti. Selalu aja cari masalah. Lo bilang ini masalah. Emang lo bodoh, Feral. Ini justru ngebantu kita. Kalau Nini Kemuning nggak ada, kita bebas berkeliaran. Kita bebas memaksa siapa aja. Tau nggak, Vito? Pikiran lo tuh salah. Seharusnya lo tuh memaksa manusia. Seharusnya lo tuh bertobat. Thank you.
Percuma lu lawan gua. Lu coba berapa kali, lu juga gak bakal menang, Feral. Belum kapok lo. Stop. Lebih baik lo jangan bangkitin Kinanti. Pokoknya gua harus ngebangkitin Kinanti. Buat ngeburung ini ke Muning. Cuma dia, Feral, yang bisa ngeburung ini ke Muning. Demi kita, demi bangsa vampir. Enggak. Gue yakin Nini Kemuni bisa maafin kita kalau kita berhenti memangsa manusia, termasuk lo. Lo harus bertobat. Dan setelah itu pasti Nini Kemuni akan tinggalin kita. Gue yakin, Vito. Lo tobat. Bla bla bla. Ngomong mulu lo ya. Gue tuh bosen ngedengerin omongan lo. Ngerti lo? Yang jelas, gak ada yang bisa menghalangi gue buat ngebangkitin Kinanti. Vito, gue gak akan biarin lo bangkitin Kinanti. Kalau lo bangkitin Kinanti, akan terjadi perang yang besar antara manusia dan vampir. Dan orang-orang sakti. Lo mulai berani sama gue. Gak akan gue biarin lo makan temen. Coba aja kalau bisa. Ify, sekarang lo ikutin semua perintah gue, Ify. Sekarang lo ikutin semua perintah gua. Ambil kalung yang dipakai oleh Kimi. Sekarang lo keluar rumah. Gua tunggu lo di depan teras rumah. Gua tunggu lo di depan teras rumah. Aldo, lo pancing para vampir itu keluar. Biar gua ke dalam selamatin Kanaya. Oke, lo hati-hati ya. Lo juga. Gak akan gue biarin lo makan temen gue. Coba aja kalau bisa. Kali ini lo mati di sini. Tolong jangan sakiti dia.
makasih ya Dilan. Lo udah nolongin gue. Gak apa-apa. Gue pernah kehilangan orang yang gue cintai karena vampir. Dan gue gak mau kehilangan teman baik gue karena vampir juga. Kita cari vampir yang lain. Loh, kok pintunya kebuka sih? Ivy? Ivy kemana? Ivy? 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 Aduh, kemana sih Ivy? Kok gak ada? Kim! Kimi, Kim bangun, Kim. Kim bangun. Ivy hilang. Ivy hilang. Hilang kemana? Aduh, ya gue juga gak tahu hilang kemana. Kim, kalung lo kok juga gak ada sih? Kalung gue kemana? Kok gak ada sih? Apa diambil sama Ivy? Tapi buat apa? Kimi? Halo? Halo, Feral. Feral, aku gak tau lagi harus hubungin siapa. Aku khawatir banget, aku panik banget nih sekarang. Ada apa? Ivy tiba-tiba hilang dari kamar. Terus Kimi, kalung Kimi juga hilang. Dan Kimi juga berubah jadi nikah kuning. Aduh, gimana dong, Feral? Kalung Kimi hilang. Ini pasti perbuatan Vito. Dia mau bangkitin Kinanti. Yaudah. Aku langsung ke sana ya. Aku gak mau terjadi apa-apa sama Ivy dan Kimi. Ya, oke. Aku mana mungkin bisa benci sama kamu. Aku cinta sama kamu, Vero. Tapi... Sekarang lo maju ke depan dan lo ucapin mantra yang gue sebutin. Maju, Ivy. Bagus. Bagus, Ivy. Kalian bangsa vampir terus mengganggu ketenangan manusia. Apa kalian tidak tahu? Saudaramu sudah kuhabisi kemarin. Lu seharusnya gak muncul di sini dan ganggu rencana gue! Tentu saja aku kembali. Kalian terus merajalela. Aku tidak bisa tinggal diam.
aku pernah ke tempat ini sebelumnya. Kimi kerasukan ini kemuning di sini. Iya, tempat di mana Kinanti dan para vampir lain dibakar. Coba kita cari sana. Kalian bangsa vampir tidak akan menang melawanku. Sekarang sudah saatnya kalung ini hancur. Jangan. Hilang menjadi arang, hancur menjadi debu. Nanti sekarang bangsa vampir akan musnah. Kematian akan menghampiri kalian. Aku di mana? Vito. Gue emang enggak bisa ngalahin ini kemuning. Tapi gue bisa ngabisin keturunannya. Musuh kita. Banyak omong. Itu gak sedalam yang aku pikir. Dia gak bakalan jadi vampir. Lagian, Kimi keturunan ini kemuning. Dan dia itu orang sakti. Gak segampang itu dia bakalan berubah jadi vampir. Baru kamu bawa dia. Kim. Lihat mata gue. Lo harus ngelupain semua kejadian yang baru terjadi. Gue bakalan ngelupain semua kejadian yang baru aja gue alamin. Bagus. Au, au, au! Kok bisa ada di sini? Kok kan lagi tidur tadi sama Kimi sama Pinar. Ini mah rumahnya Kimi namanya. Ivi. Ivi, Pinar, Kimi. Ivi. Kok bisa ada di sini sih? Tadi kan kita lagi bobo cantik. Ya kan, kok gue gak ingat apa-apa. Kayaknya gue mesin apa gimana sih? Yaudah kita masuk dulu yuk. Oke. Makasih ya. Pinar, tunggu. Kamu masih benci ya sama aku? Aku mana mungkin bisa benci sama kamu. Aku cinta sama kamu, Vero. Tapi... Tapi kita masih bisa bersatu, kan? Binar, aku sudah ratusan tahun hidup sebagai vampir. Dan aku juga udah pernah hidup sebagai manusia biasa. Dan kamu harus percaya kalau vampir dan manusia bisa bersatu. Karena cinta. Thank you.
kalian bisa lihat. Ini adalah alat yang bisa membantu kita untuk memburu para vampir. Alat ini ditemukan dari artefak zaman dahulu pada saat vampir-vampir diburu sama mereka. Kok lu bisa dapat barang beginian sih? Gua dapat alat ini dari teman gua. Dia tahu kalau gua sekarang memburu vampir, makanya dia kasih ini sama gua. Terus fungsi dari alat ini apa? Kalau gong ini dipukul, ini bakalan mengganggu otak dari para vampir dan akhirnya bisa mempengaruhi organ tubuh mereka dan akan membuat mereka jadi lemah. Wow. Hebat juga ya alat ini. Iya. Alat ini cuma ada satu. Jadi jangan sampai hilang. Oh iya, ada satu hal lagi. Gong ini cuma bisa dipakai pada saat bulan purnama. Ini pasti perbuatan para pemburu vampir. Kita harus selamatin vampir-vampir yang lain. Gue datang ke sini buat dukung Ivy untuk jadi finalis putri berprestasi di kampusnya. Sekalian untuk mencari vampir. Gue yakin di sini pasti ada vampir. Dugaan gue benar. Di sini ada vampir. Men, dengerin gue. Kalau lu tangkap dia sekarang, semua vampir bakal takut. Jadi kalau menurut gue, main cantik, men. Vivian, kita harus pergi dari sini. Ada pemburu vampir. Kita kehilangan jejak. Kita harus segera beraksi. Jangan sampai makin banyak vampir yang kabur. Benar. Kita tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih bagus lagi dari ini. Ada event besar dan banyak vampir yang menunggu. Dan juga malam ini adalah malam bulan purnama. Jadi gongnya akan berfungsi lebih baik. Ini pasti perbuatan para pemburu vampir. Kita harus selamatin vampir-vampir yang lain. Sekarang zaman vampir akan mati. Biar mampus lo semua vampir. Jangan! Minar! Vera gak bersalah! Minar, apa yang kamu lakukan? Minar, pergi dari sini. Minar! Gue harus bunuh semua vampir. Gue bilang gue gak mau ada korban lagi sekarang. Ini ada vampir yang udah ngebunuh Ami. Ini! Enggak, tunggu sebentar! Gua gak pernah bunuh manusia dan gua gak mau vampir sama manusia terus berperang. Wah, banyak bacot lo! Dek! Kamu tuh apa-apaan sih? Yang bunuh Ami itu bukan Om Farhan, tapi Vito! Kadilan, aku mohon Kadilan percaya sama aku. Farhan dan Om Farhan itu bukan vampir jahat. Aku kenal baik dengan mereka. Mereka gak pernah minum darah manusia. Kadilan, aku percaya sama Binar. Selama kita bersahabat, dia gak pernah punya pacar. Dan sekarang dia jatuh cinta sama Feral. Berarti itu, Feral tuh orang yang baik, Kadilan. Gua mau hubungan vampir sama manusia itu harmonis. Damai. Gak saling berperang seperti ini.
Terus apa buktinya kalau vampir tidak akan pernah mau mengganggu manusia lagi? Hati nurani. Kalau vampir sama manusia punya hati nurani, kita gak akan berpikir. Kita akan hidup damai. Gue jamin itu. Minar, kita saling mencintai. Kita bisa tunjukkan ke mereka kalau vampir dan manusia bisa bersatu. Bersatu karena cinta. Kalau kamu nolak, itu berarti kamu mendukung. Mendukung permusuhan vampir dan manusia. Aku cinta sama kamu, Vero. Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, aku mau hidup sama kamu. Dear Diary, aku senang banget, bahagia, karena aku sudah menemukan cinta sejatiku. Selamat datang cinta, malam ini aku akan memimpikanmu, cinta.